Ya, menjelang siang saya sudah berada di Palima ini, arah Palima guys ya, dari Boru, Lambu Mana Boru, di Jalan Syekh Nawawi KP3B Serang Banten ini. Kita lihat ke depan seperti apa suasana pagi menjelang siang hari ini di Jalan Syekh Nawawi yang lintasannya bus Labuan ini di sini ya. Trek larinya tuh lihat, kita ketemu dengan Murni Jaya berapa nih, 93 ya. Nah, dia itu kalau ini pasti lari di sini tuh, ngetrek ya. Nah, jalannya lurus dan besar di sini tuh guys. Ya, karena ada sesuatu hal yang ini saya nganter untuk kegiatan di Serang ya. Kita nanti melewati pusat pemerintahan Provinsi Banten ya, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B sebutannya ya. Jadi sekarang tuh dari Boru ke arah Palima dan lanjut ke arah Cinangka ke sana itu merupakan jalur ramainya ya, karena kampus-kampus di Serang itu untuk ini juga bangunnya di sekitaran sini guys. Ada tadi Unbaja ya, kemudian UIN juga kampusnya di depan di jalur ini, dan di Palimanya di sana itu Untirta guys ya. Nah, makanya beberapa hari kemarin itu ada berita ya untuk segera menguji coba Trans Banten. Nah, Trans Banten itu nanti akan beroperasi di sekitaran sini katanya ya, dari Pekupatan kemudian ke arah Polda ya, masuk di Syekh Nawawi sampai di Untirta terakhirnya itu. Nggak tahu menggunakan bis apa, katanya bis di sub dulu, dan kalau sudah diuji coba sekitar berapa bulan gitu ya, mungkin 3 bulan, baru akan dilelang ke operator profesional, ke pihak ketiga gitu ya. Ya, ada asli prima 116 arah Labuan ya. Jadi Banten ini akan segera memiliki kendaraan umum. Lurus kembali. Lurus baik. Kawasan pemerintahan ke kanan. Jadi nanti ada transportasi massal ya, ya kayak Transjakarta gitu ya di Banten ini guys. Mudah-mudahan aja terwujud dengan pengelolaan yang baik ya. Nah, tentu yang paling banyak menggunakan tuh kan kalangan mahasiswa ya, kampus di jalur ini. Karena kalau perkantoran sepertinya jalur ini tuh masih baru ada KP3B aja ya, untuk yang swasta tidak ada gitu. Dan udah gitu kampus ya. Nah, ini dia sebelah kiri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu di sini, sehingga nanti melewati kampus ya UIN salah satunya, dan di ujung sana itu Untirta ya, kampus Sindang Sari guys. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.